Dekat luar tu banyak jenis boot kalau kita boleh tengok kat kedai kan. Tak kisahlah kedai Aisan ke, kedai sport mana-mana ke, diorang akan listkan dekat board tu berlambak jenis boot. Kadang-kadang kita ni main beli je boot tanpa kita ambil tahu boot apa yang patut kita beli, boot apa yang sepatutnya kita pakai dekat padang yang kita nak main ni. Player-player bola yang ada dekat dunia ni, diorang bukan ada satu boot je. Diorang ada banyak jenis boot bergantung kepada padang yang diorang nak main. Katakanlah dia nak main dekat satu padang ni, prap, diorang akan gunakan boot sekian-sekian. Katakanlah nak main untuk padang ni pula, ni padang jenis lain, diorang akan pakai boot sekian-sekian. So untuk video kali ni, aku nak share kepada korang 3 jenis boot yang bersesuaian mengikut padang yang player bola tu akan main. Tapi sebelum kita pergi go deep into 3 difference of football punya boots ni, aku nak bagi 2 perbezaan antara boot ni. First kali, ada boot start jenis conical. Conical ni nama pun cone. Conical ni merupakan boot yang mempunyai start jenis bulat. Okay, start dia jenis bulat ataupun dia jenis cone. Start tu boleh cabut sebenarnya. Yang terbaru adalah blade start. Okay, nama pun blade, ciri-ciri dia seperti bilah. Tapi dia bukanlah tajam macam bilah tu. Tapi dia bentuk bersegi lah. Dia bukan bulat. Macam conical tu dia bulat. Blades ni dia lebih bersegi. Dan tak tolak kemungkinan juga, kebanyakannya ramai juga pengeluar kasut bola sepak dekat dunia ni dah start combine antara conical style dengan blade style. So dia boleh memberikan lebih, mungkin lebih keserasian ataupun lebih kekuatan dan confident kepada player bola tu lah. Bila nak main bola tu kan, yes lah, kita nak lari kat padang, kalau padang tu licin, boot kita tak selesa, kita tak confident dengan boot kita pakai tu, kita nak perform kita tak berani kan, takut jatuh, patah kaki ataupun patah tangan. So sekarang kita pergi jenis 3 kasut bola yang bersesuaian mengikut padang yang korang nak guna ataupun padang yang player bola tu akan gunakan. Okay, kalau padang jenis macam ni, kasut apa yang sesuai? Kalau padang jenis macam ni, kasut apa yang sesuai? Okay, first kali adalah kasut bola untuk padang jenis FG. Stand for what? Firm ground. Okay, firm ground tu maksudnya apa? Firm ground ni adalah maksudnya padang yang jenis padang bola biasa ataupun padang bola yang biasa digunakan tetapi padang bola tu kering. Padang bola tu tidak dibasahkan atau padang bola tu tidak dituruni hujan. Okay, dengan kata mula ni padang yang kering. Okay, so bila padang kering, player-player bola ni biasanya akan pakai boot jenis firm ground. Okay, firm ground ni boot yang sesuai digunakan di atas padang yang kering. Pemain-pemain bola sepak ni, diorang akan make sure dulu kalau padang kering, diorang akan gunakan boot jenis firm ground supaya boleh memberi keyakinan kepada mereka dan juga memberikan grip yang sangat-sangat tinggi kepada player bola ni ketika membuat larian ataupun lecekan. Dengan kata mudah, dia akan memberikan maximum grip kepada player bola tu lah. Yang kedua adalah boot yang bersesuaian ataupun boot yang sesuai bermain di padang jenis soft ground. Okay, nama pun soft, lembut, soft ground. Maksudnya boot ini bersesuaian ataupun sesuai untuk dipakai di padang yang mempunyai struktur tanah yang lembut ataupun padang yang baru disiram air, padang yang dihujani hujan. Contohnya macam padang JDT di Stadium Sultan Ibrahim sebelum perlawanan, diorang akan basahkan dulu stadium tu. Bukan stadium, diorang akan basahkan padang tu dulu kan dengan air kan. Yes, so bila padang tu dah basah, diorang punya player ni dah steady, dah siap-siap. Okay, kita kena pakai boot jenis soft ground punya boot. Soft ground ni biasanya digunakan untuk natural grass, maksudnya jenis rumput yang natural, rumput sebenar. Sama juga macam firm ground tadi. Firm ground pun digunakan untuk rumput yang sebenar, bukan rumput palsu. Dan kebiasaannya, professional footballer ataupun pemain-pemain bola sepak professional akan menggunakan soft ground punya boot. Okay, sebab apa? Yes, betul. Sebab memang betul. Bila kita tengok dekat TV kan, EPL especially dan juga dekat Malaysia, sebelum game, mereka akan basahkan, siram. Macam kat EPL juga, mereka akan siram padang tu dengan air kan. Kenapa bagi padang tu basah? Licin nanti player bola tu nak main kan. So benda tu akan jadi isu sebab player bola ni akan standby siap-siap dengan boot yang sesuai, iaitu soft ground punya boot. Kalau diorang ambil firm ground punya boot, ada kemungkinan diorang takkan perform dengan baik, mungkin akan tergelincir ataupun jatuh. And satu lagi kelebihan yang ada pada boot jenis soft ground ni, kebiasaannya dia memiliki stud jenis plastik dan juga besi, dia campur. Okay, mungkin dia ada 12 point stud, tapi stud yang belakang di tumit tu ada 4 stud biasanya kan. Mungkin stud yang belakang 4 tu dia adalah stud jenis besi. So bila campuran antara besi dan juga getah punya stud ni, dia akan memberikan lebih banyak kelebihan kepada player ni untuk mendapat cengkaman yang banyak ataupun cengkaman yang maksimum di atas padang yang basah dan juga lembap ni. Okay, macam kat Malaysia biasanya main game waktu malam kan. So memang kalau macam kat JT pun, bila main waktu malam dan diorang basahkan lagi padang tu, memang padang tu akan jadi lembap sangat-sangat. So diorang akan make sure boot yang betul, macam kat main EPL jugalah. Sebab tu kalau diorang goal je, diorang boleh slide dengan lutut-lutut kan, sebab padang tu tengah basah. Kau bayangkan kalau padang tu tengah kering,
Dan dia orang nak celebrate goal, tak tersandung dengan lutut-lutut sekali situ. So itu adalah soft ground punya boot. Okey, kita pergi yang ketiga, AG. Okey, iaitu artificial grass. Boot ataupun kasut bola yang digunakan untuk padang jenis artificial grass, iaitu rumput jenis rumput palsu. Rumput palsu ada jenis boot dia sendiri. Boot untuk bola padang, jangan sembarangan guna untuk boot dalam padang jenis rumput palsu ni. Jahanam padang tu nanti, bola-bola lubang. So untuk padang jenis artificial grass ni, AG ni, dia ada boot yang berlainan. Okey, di mana boot untuk artificial grass ni ataupun artificial ground ni, dia memiliki start yang sangat-sangat minimum ataupun sangat-sangat nipis lah. Start dia tak tertimbul macam kasut start bola sepak yang biasa, seperti kasut bola untuk firm ground dan juga soft ground ni. Dia punya tapak tu sangat-sangat kecil dan banyak. So korang faham tak sekarang ni? Ada 3 jenis kasut bola yang korang kena pastikan sebelum korang beli, ataupun kasut bola yang ada di pasaran yang player-player international tu pakai kan. First kita ada firm ground FG, second kita ada soft ground SG, dan juga AG artificial ground. Okay, dan kebiasaannya player-player professional bola sepak akan menggunakan soft ground punya boot. Sebab apa? Sebab padang tu diorang akan basahkan dulu sebelum permainan. So itu saja sharing untuk sesi infotainment kali ini. Thank you so much. Subscribe. Assalamualaikum.